Halo, selamat berjumpa lagi. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel saya, Riana Putri. Halo, selamat datang teman-teman. Apa kabar? Sehat, semangat kan olahraganya? Salam sehat dan semoga semuanya sehat selalu. Oke, mudah-mudahan teman-teman pagi ini aku mau seperti biasa ya, yoga ya. Yoga rutinan pagi biar badannya fresh ya, biar gak males setelah bangun tidur dan mau aktivitas pagi. Oke, kita lakukan hal-hal ringan saja dulu. Kita lakukan ringan-ringan saja dulu ya. Kita lakukan gerakan ini bisa mengurangi sakit kepala. Benar banget, bisa mengurangi sakit kepala. Tangan bisa kita taruh belakang, kemudian kepala kita dorong ke bawah. Ini sangat enak banget rasanya, benar banget bisa mengurangi rasa sakit kepala ini. Kita tahan sebentar. Tarik nafas dan buang nafas pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Kita bisa lakukan. Kemudian tangan kita taruh bahu sebelahnya. Misalnya tangan kanan ya, kita taruh di bahu tangan kiri. Kemudian siku kita tarik dengan tangan kiri ke belakang. Tahan sebentar. Baliknya ya, ini tangan kiri kita taruh bahu kanan dan tangan kanan buat kita narik siku ke belakang. Oke, bisa kita lepaskan pelan-pelan. Lanjut tangan ke belakang, kita dorong tangan ke depan. Siku buat dorong lutut. Kita dorong lutut. Oke. Kita ganti. Siku digunakan dorong untuk lutut ya. Kita
kita lanjut gerakan yang ini. Relax dulu. Oke, benar-benar teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu tadi gerakan rutin yang harus kita lakukan pagi hari biar badannya fresh dan lemak. Oke, jangan lupa subscribe dan loncengnya. Bye-bye.